Syarikat pembekal Zin Chiang Chang sendiri yang berehat dan tiga pengarahnya didakwa di Mahkamah Stesen pada 26 Mac atas tuduhan bersubahat melukakan perasaan agama orang Islam berhubung penjualan stoking tertera kalimah Allah di KK Supermart dan Superstore sendiri yang berehat. Bagaimanapun, tiga beranak itu, Soh Chin Huat 61, isterinya Goh Li Huai 62 dan anak mereka Soh Hui San 36 mengaku tidak bersalah sejurus 10 tuduhan dikemukakan di hadapan Hakim Muhammad Anas Mahazir. Pendakwaan mengikut Seksyen 109 Kanun Kesesaan KK yang dibaca bersamaan Seksyen 298 KK yang membawa hukuman penjara hingga setahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebelum ini, media melaporkan Zin Chiang Chang sendirian berehat disaman rakyat kedai sebenarnya itu kerana didakwa mensabotaj perniagaan KK Supermart dengan membekalkan stoking tertera kalimah Allah. Peguam David Guru Patam mengesahkan saman itu sudah difailkan dengan SJC dan pemiliknya So Chin Huat dinamakan sebagai defendant. KK Mart berkata pihaknya meminta SJC membekalkan penutup lengan secara konsainan dan tiada kebenaran atau persetujuan mengenai paparan atau penjualan sebarang jenis stoking. KK Mart menyaman vendor Zin Chiang Chang Senera Merhad SJC kerana didakwa mensabotaj perniagaan rangkaian kedai sebenarnya itu dengan membekalkan stoking tertera kalimah Allah.